Harum. Ai cacan lemak nian kopinya. Aulan dia nikmat kopi buatan bini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mamang ada? Ada. Ada pesan dari ponakan. Oh, kalau aku panggil. Pak! Pak! Au! Ada keponakan kakak datang. Hai, ponakan! Gimana kabar? Jadi, ini duit pembelian kopi minggu kemarin. Kasih juta lah pokoknya. Sini. Foto kudai. Foto kudai. Ketiga ya. Mantap. Jadi mak mana mang? Kopi kita tuh? Manis. 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 Buat kak aku yang pahit sih kok. Ya? Siap. Mantap. Bayar kopi. Berangkat. Berangkat. Gimana lagi bangku? Kemana jalan berdua? Kak, kebil kabar nih kayakku. Kalau pengantin baru ada sana lah datangnya. Kemana lagi bengku? Kemana jalan berdua? Kalemak pengantin baru, adik sana lada tangga. Kalemak pengantin baru. Kakak itu kenapa? Kakak cemburu sama Jamal. Yana, aku ini cuma anak orang miskin. Janganlah kau bandingkan aku dengan anak bos itu. Maksud kakak? Ya sudahlah. Assalamualaikum. Rame juga ya pernikahan Ibu Siti tadi. Au Nian. Anak kita udah besar-besar. Gimana kalau kita besanan? Boleh. Nanti bahagia juga ya kedua pengantin tadi. Au. Kebilalah anak kita berdua berbahagia seperti mereka ya. Nanti itu rencana kan. Amin. Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Mangganda. Kamu kabar apa? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar kamu? Boyo. Sehat ya? Asal mak ngopi kudai kita ya. Sambil bercerita. Yang lain tuh. Tunggu situ. Kopi sama. Ya. Kopi lah kudai. Terima kasih ya. Bahagianya rasa hati ditemani kekasih sambil bekerja. Kopi bersemah rasanya gurih. Bila kakak ingin bahagia, coba kedai kopi ada ini. Bukan cuma rasanya yang nikmat, tapi yang membuat kopi dibuat dengan rasa cinta. Iya, senikmat rasa cinta ada sama kakak. Hai Cacam, lumak nian kopi ini. Nikmat ini akan kubawa ke masa depan. Serius nian kak, cuma karena segelas kopi ingin melanjutkan ke masa depan. Serius, kakak serius. Karena sesuai petatah petitih puyang, janji nunggu kata betaruh. Nian kak, janji nunggu kata betaruh. Nian, janji nunggu kata betaruh. Oi, kenapa kamu ngelamun saja nih? Perhatikan yang tadi melamun saja kamu nih. Dida, Mang. Udahlah, Wi. Kamu kabar yang jenani Haryana tuh, lamar. Mang kekeruan kan hubungan kamu tuh. Dida, lontang-lantul ini kan, jadi jelas. Pacak nih, Yan, kamu. Udahlah, aku balik kuda ya. Berapa kalinya, Mang? Serius. Hai. Salam bengai yo, ai. Oke lah mulai itu. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawi. Katung, ampun kakak, katau yang angkat dong. Sekali aja angkat, ayo dong kak. Yana, kenapa sedih? Akhir-akhir ini, katanya gak mau angkat telepon. Emangnya ada masalah dengan hubungan kalian? Entahlah Bu, kayaknya Kak Tawi itu cemburu sama Kak Jamal. Iya nah, gak boleh begitu. Gak boleh main perasaan orang lain. Oh ya, bagaimanapun Tawi itu laki,
yang punya perasaan sama dengan kita. Yana gak mainin perasaan Kak Tawi, Bu. Yana masih cinta sama Kak Tawi. Janji nunggu, kata Butaru. Artinya, kalau berjanji harus ditepati. Kalau berbicara, harus sesuai dengan realita. Ariana tu anak jemah kaya. Apa kabar sanggup melamar dia? Memang, kau sudah sarjana. Tapi kau harus tahu, gelar sarjanamu itu belum tentu bisa jadi jaminan. Anak orang kaya itu biaya hidupnya mahal. Ya itulah, Mang. Aku masih bingung sampai sekarang. Aku masih cinta dengan Ariana. Tapi cintaku gak sejalan dengan realita. Rasanya tidak berguna jadi sarjana. Kalau aku tidak bisa menepati janji itu. Sebaiknya kau bicarakan dengan Ariana. Agar mereka tahu tentang kehidupanmu yang sebenarnya. Sudahlah, ngopi kuda kita. Sudah, ngopi. Halo, assalamualaikum. Di mana kau main nih, Tantawi? Oi. Ada penumpang sandi Jakarta nak minta jemput di bandara Atung Bungso. Sekitar jam 4:30 lah. Jemah ke? Besar tinggi putih. Badannya. Puasa lah. Nama ke darah. Oh. Berarti di jalan. Oh. Assalamualaikum. Badara kan? Iya, kamu siapa? Saya yang jemput Mbak. Oh, bilang dong. Aku bawa ya. Iya. Sudah besar. Iyalah, masa iya sih Dara kecil mulu dari dulu. Terima ya. Terima kasih ya ngantar keponakan aku. Iya. Sama-sama. Ini. Ya, terima kasih. Mari. Thank you.
Belum habis juga, Nak? Belum, Mak. Sedikit lagi. Angkat, Rita. Halo, Assalamualaikum. Ta, ini Mang Daplis, Ta. Woi, au, Mang. Apa, Mang? Kakang kaba ada di rumah? Dek berdia, Mang. Dang narik dia. Kicik kang hari. Tantowi, besok pagi Mama ngaju ke kantor. Neneng, dengar. Au, Mang. Kalau ku sampaikah? Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandi mana, Ta? Mang Daplis, Mak. Sandi Mang Daplis? Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak udah pulang? Ya, makan yang banyak. Mak. Kabar lelah sekali, Nak. Iya, Mak. Gak belajar? Enggak, Kak. Besok libur. Oh iya, Mamang kabar tadi nelpon. Tu apa pesan tadi, Tak? Mang Daplis memang telpon tadi, Kak. Katanya besok kakak disuruh ke kantor. Tapi aku bilang aja kakak lagi bawa travel. Kenapa, Mang Daplis? Apa dia minta antar jemput? Mana Rita tahu. Tapi datang aja lah, Kak. Siapa tahu ada kerjaan buat kakak. Kan uangnya bisa buat Rita jajan. Bisa, bisa, bisa. Besok aku ke kantor Mang Daplis. Aku sudah bolak-balikkan hati Tante Wi. Terus mak mana, Mang? Hariana tetap milik apa? Oh, mantap. Lanjut. Yang perut. Tenang ponakanku, jangan melamun begitu. Ariana itu pasti jadi milik kau. Iya. Ini buat Mama. Goyang lagi. Ayo joget terus. Baca kan pegawai di pariwisata kan? Nah, ini tim kaba. Kamu? Ini mbak yang... Iya, gue yang orang kejumpa kemarin di bandara. Yuk lah, kalau sudah kenal ya. Bapak nak keliling dulu ya. Iya, siapa? Kecil ya. Iya, ya. Eh iya, kenal ini. Nando, Tantawi. Ini hari pertama ya datang sini? Baru hari ini. Oh yaudah, kita keliling dulu aja yuk. Eh, boleh. Kukira siapa? Nak ke mana kabah? Oh, indong Lentawi. Nak ke pasar. Palah menak sumpah. Di de calon besan, kami nak ke kebon. Ayo, sama itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin. Wi, ya, kabar seriuslah dengan Haryana. Ya entahlah, Mak. Aku ini cuma sopir. Rasanya gak pantas aku untuk Haryana. Kabah tak boleh seperti itu. Jika Haryana adalah masa depanmu, Kabah buktikan bahwa Kabah mampu. Ini salah satu situs sejarah. Kalau Bung Karno bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terus? Kamu harus belajar dong. Gak tau, gak ada kan di Jakarta? Ada gak di Jakarta? Ya gak ada lah. Gue bangsa. Eh, Wi. Gue lulusan dari Jogja. Tadinya sih mau kerja di sana. Jadi tour guide asing kayak gitu. Tapi orang tua nyuruh balik sini. Benernya mau kerja di Jogja kek atau di sini, yang penting kita tetap berbakti kepada nusa dan bangsa. Iya enggak? Apa lo bilang berbakti kepada nusa dan bangsa? Berasa lo lebay, Tantawi. Yang namanya kerja itu ya buat cari uang. Terus uangnya buat apa? Ya buat nikah lah. Emangnya lo pada mau ngejomblo terus sampai tua? Enak aja, gini-gini kita punya pacar tau. Emangnya lo kabur dari Jakarta karena diputusin pacar? Oh, ini cewek dari Jakarta ini kabur dari pacarnya? Iya benar. Gara-gara diputusin pacar? Jomblo lagi sekarang. Ih, Fernando, lo kok buka-buka rahasia gue di depan Tantawi sih? Halo? Pacarnya? Pacarnya Dara bukan nih? Pacarnya ada di... Jangan ngambek gitu dong. Hei Yana, lo kemana nih? Nah, kan? Tau ini, lo yang liat aku nelpon, jadi diangkat. Kalau udah sibuk ke Tantawi ya. Woy, walaupun sibuk, masih pacak ngangkat telepon. Aku nak ngecek 5 menit, bye, ngayal deh boleh. Ngapa kabel linyum tuh? Hek, gak mani ya. Tiap lagi mikir ke Kak Tantawi saja, gak mani ya. Apa deh, boleh? Boleh. Anjir, dia no, ini bias bae. Woy, sama dia di demakan. Lagi sakit. Dek sarap. Aku kan kabani. Khawatir apa rindu kapan nih, ha? Rindu kapan nih? Udah pulang mau cari aku saja. Ai, Aziza nih. Ah. Masih lagi lah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Dari rumah. Yana, ngapa deh kabar pucat? Eh, Mamang nih, perasaan Mamang baik. Biasa, Mang. Yana tuh mikir, Kak. Kak Tantawi itulah. Ayo, mikirin apa? Kak Tantawi ya? Daun salam, daun sali. Kamu lagi bercinta. Woi, ayam nih, an pecah. Asa iya. Dan pula, Mang, ucap Yana saja nih. Kamu tuh alap. Masih banyak bujang, nek galak ngahi kabar. Please, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Itu kinerja TKS bagaimana? TKS baik, Pak. Ini tolong buatkan bahan Bapak mau paparan dengan Wali Kota tentang peserta pagar alam, ya. Ini dibuat Gunung Dempo, ya. Puncaknya dua, ya. Dia tulisan pagar alam. Ini agak dilingkar-lingkarkan, ya. Dia Beauty of South Sumatera. Dan diberi les ini, ya. Paham? Secepatnya, ya. Ya, kerjakan. Untuk siang ini? Jangan siang, secepatnya. Ya, oke, ya. Gue diputusin sama dia itu karena gue belum ngasih kepastian buat hubungan kami. Habis, gimana ya? Gue kan masih seneng jalan-jalan. Dianya gak sabaran. Ya, namanya juga. Kadang orang yang kita cinta itu suka gak sabar. Pengen cepet-cepet nikah. Emang mereka pikir gampang apa nikah? Emangnya lo punya pengalaman yang sama? Entahlah. Ini kita fokus aja kerja. Tiap cewek itu beda, Tawi. Kalau gue sih emang masih senang melajang. Ada ayahnya pacarku di situ. Jadi pacar lo itu harian anaknya Pak Samsul? Tuh. Iya, udah, ayo cepet. Thank you.
Hei, cepat. Oh, tentang. Memang Yusan di mana saja, Kak? Baru balik pegawai, Cik Mat. Hai, berat rasanya pegawai di kantor itu. Memang ada apa? Bapaknya Haryana itu ada di situ. Memangnya Kak masih cinta dengan Haryana? Ya, masih. Ame injek, kenapa menghindar? Hai, entahlah. Rasanya aku nak keluar dari kantor itu. Sudahlah, cari kerja itu susah. Jangan macam-macam. Ya, sudahlah, daripada mikirin itu. Minum gue, minum gue. Oh, ya, wow. Bagus, rapi. Ini juga. Ya, bagus. Nah, anak muda seperti kalian berdua inilah yang nantinya dibutuhkan pagar alam ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mulai besok kalian bekerja satu tim, Fernando bareng tim lain, ya. Oke, itu aja. Mari. Ya, ya. Kita keluar dulu, Pak. Assalamualaikum, Kak Tantawi. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa, Aziza? Saya diminta kepala sekolah untuk menanyakan materi mengenai megalitikum. Oh, yang itu. Nanti aku informasikan sama murid-murid di sekolah. Biar mereka tahu sejarah megalitikum di Besemah. Mereka harus tahu tentang sejarah megalitikum tanah Besemah. Sejarah tanah mereka sendiri. Baiklah, Kak. Tapi saya lihat dulu, boleh? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Ini salah satu peninggalan bersejarah yang ada di bawah kaki Gunung Dempo. Mungkin anak-anak di sekolah boleh diajak ke sini besok. Kenapa kakak selalu menghindar ya? Apakah kakak tidak yakin dengan janji kita? Bukan aku tidak yakin. Hanya cinta dan realita itu sulit menyatu. Memangnya kakak anggap aku ini apa? Memangnya aku minta ini itu buat pernikahan kita? Aku gak minta apa-apa, Kak. Aku cuma minta kejelasan hubungan kita. Tapi aku rasa aku gak sanggup nikahin kamu. Gak sanggup gimana? Kakak itu udah kerja. Ya bersyukurlah. Tapi aku hanya seorang TKS. Tenaga kerja sukarela di kantor ayahmu. Kakak TKS di Disbudpar? Iya. Bagus dong. Nanti aku coba bilang ke ayah. Jangan. Tolong jangan. Ya terserah lah. Pokoknya aku cuma mau ngelanjutin janji kita. Janji nunggu kata Betaru. Ya,
Kak Tawi gak cinta lagi sama aku. Kenapa kamu harus takut, Yana? Kalau memang Kak Tawi tidak melamar kamu, ya sudah. Memangnya di dunia ini hanya Kak Tawi saja. Ya tapi kan aku cuma cinta Kak Tawi, Aziza. Cuma Kak Tawi yang ada di hati aku. Kamu sabar ya, Yana. Hanya waktu yang membuat kita paham ada apa di balik ini semua. Dia nak disuruh, aku bisa naik dewek. Kebetulan aku nak dengar lagu Janji Nunggu Kata Betaro. Naiklah. Kak Tawi, ayo dong angkat. Yana pengen ngomong nih. Kenapa kakak selalu menghindar dari aku? Apa salah Yana, kak? Apa kakak? Gak cinta Yana lagi? Ya ampun, kak. Ngomong dong. Ketawi. Jawab dong, kak. Kita gak bisa gini terus. Ayo dong kak ngomong. Salah Yana tuh apa? Tawi tolong. Ngomong sekali aja. Ayo dong kak. Ya kalau kakak udah gak cinta. Dong kak ngomong. Yana, ada apa kamu nak? Kami jahat, Bu. Namanya ada apa, Ngetawi? Coba cerita sama Bu. Itu udah gak mau temuin Yana lagi. Kan dia lagi sibuk. Kabah tak boleh seperti itu ke Yana. Dia menelpon Kabah karena dia cinta sama Kabah. Ya Allah. Dia butuh kejelasan dari Kabah. Aku gak bisa ngasih kejelasan, Bu.
Cinta itu ada bukan karena Kabah berpenghasilan. Cinta itu masalah hati, tentang hati. Jika Kabah masih mencintai Yana, katakan sejujurnya, jangan bersembunyi macam harimau tak punya gigi. Wi, sekarang temui Yana. Biar hati Kabah tenang. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okabawi. Masuk. Silakan diminum. Ini kopi asli Pagar Alam, kopi kelelawar. Bagaimana? Kopi semua. Nikmat. Ngomong-ngomong, kamu TKS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pagar Alam. Kok tidak bilang sama Bapak? Oh, Pak. Aku maluan sama Bapak. Ngapa enggak maluan? TKS dan PNS itu sama saja, yang penting mengabdi kepada negara. Apalagi kamu seorang sarjana antropologi yang sangat dibutuhkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam. Siapa tahu kamu bisa diangkat jadi PNS nantinya. Tapi pada saat ini sedang moratorium. Tantowi, sudah sejauh mana hubungan kamu dengan Haryana anakku? Hubungan kami baik-baik saja, Pak. Maaf ya, Tantowi. Berumah tangga atau menikah itu bukan masalah cinta dan asmara saja, tapi masalah tanggung jawab. Kata-kata yang kamu ucapkan pada akad nikah itu harus ditepati. Janji nunggu, kata betaro. Berani berkeluarga, berani bertanggung jawab. Paham kamu? Ya, tapi mungkin aku cuma seorang pengecut, Pak. Aku pernah mengatakan dengan Haryana, aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma anak seorang janda biasa. Tantowi, Bapak tidak mempersoalkan anak siapa. Mau anak janda atau mau anak duda, tidak ada masalah bagi Bapak. Yang Bapak persoalkan, kamu itu seorang laki-laki muda patah semangat. Baru dikasih nasihat sedikit, kamu sudah patah semangat. Tantowi tidak boleh begitu menghadapi masa depan. Janganlah dipandang pesimis. Kenyataan sekarang tidak berlaku sepanjang masa. Suatu proses perubahan pasti berlangsung. Karena itu, Tantowi perlu menyiapkan diri untuk menyikapi perubahan tersebut. Siapkan dirimu dengan cermat dan tekun. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah menasihati. Ya, namun lebih baik aku berterus terang daripada nanti jadi penyesalan bagi Haryana. Haryana itu anak Bapak yang tertua dan Bapak sayangi. Sebagai orang tua, Bapak tidak rela Haryana nantinya hidup berumah tangga dengan seorang yang muda, patah semangat dan menderita. Karena laki-laki itu adalah imam bagi keluarga dan anak-anaknya nanti. Paham, Bro?
Bu, ini kalian tidak nyambung komunikasi. Dah, kita istirahat aja. Ini yang gol begini. Ambilin aja. Yana. Yana. Kan cewek itu. Cewek yang dengar itu. Dia nyambung. Jadi begitu sikap kamu di depan ayah aku. Ya, aku nggak tahu aku harus bicara apa lagi. Kak Tawi, kita ini bukan anak kemarin sore yang dengan mudah bilang cinta. Kita itu udah dewasa, Kak. Apa yang kita pilih sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Apa Kakak tidak ingin melanjutkan janji kita? Aku minta maaf, Ariana. Akhir-akhir ini aku sering sembrono. Dan aku bingung. Ya apa coba yang buat Kakak bingung? Aku bingung. Aku bingung harus berbuat apa untuk kamu. Sedangkan aku gak mau kehilangan kamu. Memangnya menurut adat kita udah tunangan. Apa menurut kamu begitu? Ya aku tidak mempermasalahkannya. Entahlah. Aku terlalu cemas. Aku terlalu cemas untuk kehilangan kamu. Ya sudahlah. Mungkin baiknya aku pulang dulu. Salam untuk Bapak dan Ibu. Jawaban itu ada di hatimu, Kak. Oh ya, aku balik gudang. Kampung tertinggi di Sumatera Selatan. Masa? Iya. Nggak ada lagi gunung di Sumatera Selatan kecuali ini. Gitu. Ada juga, kamu harus main ke air terjun. Air terjun apa? Air terjun Tujuh Kenangan. Oh, boleh-boleh. Ayo. Kalau di pagar alam ini ada cowok yang suka sama gue harus gimana ya? Jadian lah. Kenapa enggak? Siapa tahu jodoh kamu ternyata di sini. Apa menurut lo gue ini pantas buat tinggal di sini? Pantas nggak ya? Tuh kamu minum dulu tuh kopi biar pantas. Pantas jadi cewek pagar alam. Bener kata kamu, kopinya aja nikmat, apalagi kalau dapat pacar di pagar alam ini, pasti tambah nikmat. Tapi jangan lama-lama kalau bermimpi, ntar kamu jadi jomblo akut. Kayak kamu punya pacar aja deh.
Oh, iya, iya. Oh, Dek. Apa yang bisa dibantu? Ini, Pak. Jalan ke Gonok mana, Pak, ya? Oh. Sini. Ya, ini peta, ya. Peta Pegar Alam, ya. Kita sekarang di posisi di sini, ya. Iya, Pak. Nah, terus nanti Anda pergi ke arah sana, ya. Nanti sampai ke Gunung Gare, terus ke Kampung 4, ya. Nanti di Kampung 4 ada pos penjagaan kita, nanti lapor ke sana, ya. Situ, Pak, ya. Tapi adik-adik ini anak muda semua. Ini Pagar Alam bukan urusan gunung, ya. Banyak di sini pemandangan alam yang bagus, ya. Oh iya, Pak. Oke, ya. Semangat, ya. Tapi ngomong-ngomong kan mau ke hutan, ya. Bawa alat untuk kebersihan. Nanti, Pak. Oh, saya panggil anak saya dulu, ya. Alpat. Nah, ini bawa kuduk bersama, ya. Untuk alat kebersihan, ya. Oh, iya, Pak. Bawa pelengkap lain enggak? Kati, Pak. Air minum? Kati, ulo. Nah. Nih. Arpa. Arpa. Ini minum biar awet muda. Terima kasih, Pak. Ya. Di gunung kan dingin. Dingin itu enaknya, Pak. Kopi. Bawa kopi. Kati, ulo, Pak. Ya. Nah, ini, ya. Kopi Pagar Alam. Oh, iya, Pak. Ya, kopi Pagar Alam nih. Nah, jadi ya di gunung jangan merusak tanaman, ya. Iya, Pak. Ya. Di situ ada kayu panjang umur, ya, supaya dirawat. Sampah-sampah supaya dikumpulkan dan dibersihkan, ya. Paham, ya, maksudnya? Ya. Kamu rajo sini, Pak. Kalau rajo gitu ini nih, nah. Nah. Oh, Ibu Ida Fitriati. Iya. Ya. Ibu Ida Fitriati Basudi, ya. Oke. Apa lagi? Wan mau ke gunung, Pak. Wan Sano. Oh, ya. Ya. Silakan. Ya. Hati-hati, ya, di jalan, ya. Yo, ya. Dah. Nah, lagi hujan ni, berguyur ngangkit lah tu. Jadi bedakah padi pandan, padi wangi, ya. Eh? Cepat itu nah. Ampakannya nak hujan lagi ni. Cepat tu, cepat itu. Benny. Tomo. Oh, Samina, tolongi Samina. Ngapa berguyur ini ni, lagi lah nak hujan ini nah. Lah nak hujan. Ngopi dulu. Nah, Sul, apa baju kau bawa kotor gala, kulat gala ni? Oh, ini. Atau apa, Pak Udin Jumat bersih. Oh, ya, wah. Dia ni program pemerintah kamu itu. Oh. Jadi Jumat tu harus bersih, ngajak masyarakat. Seharusnya masyarakat tu ngikut. Oh, jelas. Aku ni sengaja datang ke sini, Kang. Menuhi undangan yang kamu sampaikan beberapa hari yang lalu. Cuman, maaf. Pak inilah pacak. Aku sibuk sebagai pegawai negeri, kuluk kamu sebagai juragan. Sibuk ngekau banyak inilah, urusan kebun-ngebun. Dek masalah. Yang penting, Sul, silaturahmi kita tetap jaga-jaga. Awal lama kita dia ngupi sempat. Awal lama dia ngupi sempat. Cuman, aku berpikir anak Jamal kita ni, menurut pandangan Haryana lah yang pacak membuat dia lebih dewasa. Boy, aku setuju dengan pendapat kamu tu. Cuman Haryana ni lebesak lah dewasa. Aku dah tahu memang sering kendak, ya. Tapi kalau dia setuju, kamu dia nak dima. Hubungan kita masih alap, ya. Sol, aku dia maksa anak kita harus jodoh. Cuman akulah yang sering terusik di dalam penghasilanku. Yang penuh kekhawatiran. Lo itulah melatu ini. Woi, Jamal. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah.
tambah belagak baik kau. Maje apa kabar? Sehat. Dia ngajung ke babu sik gumbah tu lah lambu di de ke rumah. Oh, insyaallah. Off road kan? Off road. Padang Serunting. Eh? Ya. Masuk dulu. Ya. Bom, kan lah lihat sendiri atau nginak dewe kan. Tiap hari gawiananya off road. Dia mena mikirkan masa depan. Yalah ya Robi, kah jadi apa anak ini? Oi Kang, dia kas lagi ngaji mutua budak tu. Yang penting budak tu jangan maju ambil setan atau narkoba, itulah be. Jamal sini nak. Mak mana pendapat lo? Itu apa? Oh, Ariana. Tentang Ariana. Oh, iya. Kalau aku galak, Pak. Masalahnya, Ariana galak didengar lagi aku. Saat ini memang belum, tapi yakin bisa. Kan Jamal anak bos. Pasti bisa. Pasti bisa, camkan itu. Maluan kalau dia jadi. Iya, betul. Oke? Ya udah, aku keluar dulu, Pak. Silakan. Ayah. Malu kapolah anak buah Jamal ni. Wah hebat pagar alam. Ditemukan Dempo Magnet dan dinamakan Dempo Magnet objek wisata yang baru. Wah keren. Kecap kuda yang makanan ni lemak. Ini kecap lah bayar nak tu masa. Hari anda, bagaimana hubungan kamu dengan Jamal? Ayah bapak nih, nanya jauh saja, pening kepala aku. Bu. Ya, biarlah Yana sendiri yang memikirkan gimana cintanya berpaut. Betaut dengan budak kecil yang kurang ngasih itu, yang lembut sisi itu kena dengar? Kita lah yang harus maklum, tarik ulur dulu seperti layangan. Dengar ini. Diden yang akan ngajak Yana berpikir positif. Anak, endung, seragi saja. Urusi anak kesayang kamu deh ya. Udah. Ini kue yuk ya. Semakan ya yuk. Nah ini Dara. Ini namanya rumah batu. Peninggalan zaman purba. Dulu mereka tinggal di sini. Mau coba masuk gak kamu? Boleh, emang di dalam ada apa ya? Coba aja lihat. Awas, ada yang. Dara, jangan lama-lama. Iya, bentar lagi deh. Iya, nanti gak bisa balik loh. Ayo nih tasnya nih. Iya. Aku duluan ya. Kok kamu nyusul? Sejak kapan aku gak boleh nyusul kamu? Iya boleh. Kamu mau bilang apa? Kamu mau bicara apa? Kak, aku rindu sama kakak. Tapi karena kakak kayak gini, aku tuh dupain aja deh. Ya kamu mau bilang apa? Aku dengerin. Jamal mau ngelamar aku. Aku datang ke sini minta izin sama kakak. Kalau kakak kasih izin, aku bakal terima lamaran Jamal. Tapi kalau kakak nggak kasih izin, enggak. Tolong kasih kejelasan dengan hubungan kita. Menikahlah dengan Jamal. Dia lebih pantas untuk kamu daripada aku. Aku gak cinta lagi sama kamu. Oke, baik. Kalau emang itu keputusan kakak, aku cuma pengen bilang terima kasih. Setidaknya kita putus baik-baik kan? Iya kan?
kasih tambah bumbu kemirinya. Yana, ngapung lamun. Ini tomatnya juga, Ibu. Yana masih kepikiran Katawi, Bu. Boleh, sedikit saja. Dulu masakan inilah yang menjadi andalan Ibu. Yana boleh tanya Ayah? Ayahmu itu sangat teliti, selalu pingin benar, tidak mau salah, apalagi mengecewakan orang lain. Oleh sebab itu, Ibu belajar yang terbaik, menyiapkan yang terbaik. Yana juga harus begitu, kelak sama suaminya. Iya, Ibu. Pokoknya, selama ada Ibu, Yana janji. Yana mau belajar jadi yang terbaik. Ya, Ibu. Wei, anak lanang, kenapa melamun? Udemlah, jangan disesali. Kan janur kuning belum melengkung di rumah Yana. Aku malu, Mak. Aku malu dengan janjiku sendiri. Aku khawatir dengan janji nunggu kata bertaruh. Waktu yang akan membuktikan bahwa kau berjodoh atau tidak dengan Yana. Aku sebagai Umakaba hanya pacak mendoakan. Mana kopinya? Pahit. Pahit? Sudah pahit. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik manis berwajah manis, ulah silo dari ujung pakai, tiada cele bercelaku, bilang bujang ribang gali. Nih, amu guritan sebagai seni tutur bahasa mah, ilok lah dibudayakan. Aun dia, mangke di delengen, regenerasinya dena ini nah. Oh. Baju kurung berkancing tiga, berkancing tiga. Di Batam hidanglah Batamidanglah keselang. Sebetulnya pagar alam itu adalah suatu peradaban budaya yang ada di pagar alam yang bagus sekali,
masih banyak istilah misalnya besingkuh. Besingkuh itu ada rasa risih terhadap Waalaikumsalam. Yang masing-masing itu berbeda. Bagaimana orang muda menghargai orang tua? Bagaimana? Kenapa telat pulangnya, Nak? Ada pelajaran tambahan, Mak. Seiring dengan perkembangan zaman. Oi, Kak. Ngap melamun nih? Nonton TV. Wi, kok melamun atau nonton TV? Nonton TV lah, Mak. Dan pula mikir kayu Haryana saja nih. Ah, kapan ini kesetiaan nih? Biarkan saja lah, Rita. Iya, Mak. Kabupaten yang lain yang ada di Indonesia. Pak. Oh, sibuk. Timbangan kita ini nak berubah saja. Lain timbangan kita, lain di Lampung. Itu ya? Nah, ini. Kan berubah. Nah, itu mantap. Mantap ya, Nak. Jadi, kebila kita ngelamar si Haryana? Oi, galak nih, Anggawa. Mau. Ya, kalau pacak secepatnya lah. Secepatnya bak kelamar kah? Penting kabar ni elok-elok lah. Laku mang ke pacak nanti bak lamar kah? Yakin kan kamu anak bos? Mau, bak. Kok apa nak kamu ni berunding, berunding terus. Melamar, 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 melamar. Memangnya ada apa? Anak kita ni lah nak dilamar kah ngahariana. Mana pendapat kamu? Oi, kalau umak setuju ni anak kalau ngambil Haryana. Nah, kan dukungan umak kabar itulah kuat. Jaga kepercayaannya itu nak ya. Faham? Faham. Mau pergi kedai? Nah, mau pergi kedai kita. Assalamualaikum. Woi Ustaz Umar. Woi, naik Ustaz. Gila, sinilah. Ada keperluan dikit enggak apa tuh? Woi, bos. Kok repot-repot datang sini ada apa, bos? Ada urusan nak cepat. Kok bergerak-gerak? Nak minta lamarka anak kami. Hah? Jamal Ngari Haryana anak Pak Samsul. Insyaallah, bos. Dan aku Didi mau tahu negara lamaran anak kami itu ditolak dan harus jadi. Paham? Paham. Ngerti? Ngerti, bos. Ya, bu. Nah, sekedar nek ojek ini kalau ditambah lagi. Ingat ya, berhasil ya. Terima kasih, bos. Yeah. Naik ke pucuk gerai. Gila, nak cepat. Lah nak berangkat ini. Oh, ya. Ini kira-kira kita ni lah banyak kicik lah panjang ya. Cuka tu aku ni yang kendak-kendakan kamu sini. Siapa ni lah? Jadi, Mas Abdul, ada pun maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini diwakili juragan Warman ingin meminang Haryana untuk Jamal. Itu boleh? Aku jawab. Jadi kami mohon maaf ya rombongan Kak Warman. Mungkin kami beda anu ni nyambut kamu ya. Karena datang mendadak kamu kan. Amun aku lah setuju dia. Karena kami ngadu ni lah lama sekancu kan. Waktu perang kemerdekaan dulu. Jadi aku nak bertanya kuda air kena dengan adakku. Tuan bertimbang ya. Itulah keputusan. Aku kata dia, aku kata bu. Dia, selagi itulah. Jadi kau mata berah ya, minta waktu nampur. Ya nak, nak, sini nak. Ada tamu istimewa malam ini. Ini, salam dulu dengan Mbak Wo, Mbak Wo. Pak Ustaz. Nah, bu jangan ganteng di salam itu loh. Ariana. Nah, sini dulu. Haryana,
malam ini kita kedatangan tamu istimewa, Bakwo dan Makwo Warman. Bakwo dan Makwo ini bermaksud supaya Haryana berkeluarga dengan Jamal. Tapi karena Haryana sudah dewasa, ayah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Haryana. Baik kata Haryana, baik kata ayah. Tidak baik kata Haryana, tidak baik kata ayah. Tapi ayah akan mendukung keputusan Haryana. Sekarang silakan jawab sendiri. Ayah, maafin Yana ya. Yana belum pacaran nerima lamaran Kak Jamal. Kak Jamal, Yana minta maaf ya. Yana belum pacaran, Kak. Nah, Pak Ustadz dan Kak Warman dan Ayu Warman, kamu langanin dewek jawaban anakku. Aku menghormati keputusan anakku, jadi mohon maaf Nian. Nah, anakku belum bersedia berkeluarga dengan Jamal, tapi hubungan baik selama ini jangan sampai kita rusak gara-gara urung bebesanan ini. Ya kan? Itulah jawaban saya nih Pak Samsul. Berarti kita ditolak. Ya, coba nih. Banyak telepon lain. Awal, Pak. Jangan terlalu dipikirkan, bos. Happy aja malam ini. Ya, bos. Nggak usah terlalu dipikirkan. Masih banyak kok cewek di dunia ini. Jangan banyak ngecek kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah dan sahabat cinta yang dirahmati Allah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pencerahan untuk sahabat cinta yang berada di rumah. Pemirsa, ketika kita memiliki idealisme tentang pernikahan dan pasangan ideal, kita akan berpikir bahwa untuk mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan adalah dengan memperjuangkannya. Ingatlah selalu bahwa kita menikahi pasangan kita dengan segala apa yang ada pada dirinya, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya adalah sesuatu untuk kita syukuri sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, hendaknya kita jadikan ladang jihad untuk proses memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita tidak akan terlalu kecewa dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri pasangan kita masing-masing. Terakhir, untuk sahabat cinta, perjuangkan cintamu dan jangan pernah menikah dengan angan-angan. Billahi fi sabilil haq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana, Azizah nak nikah. Nak nikah? Iya. Bila? Bulan depan. Bisa? Cek, mak ding tahu tuh. Dia keruan aku sapu buatan lakinya. Oh ya, dia keruan dia nak nikah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yana, nyampe yuk. Mang, Bu, pagi Tawi nak minta tolong. Pagi dia nak melamar. Amo pacak jam 9 kita lah di rumah. Oh, insyaallah pacak. Nah, pagi jam 9 jangan yang telat. Insyaallah pacak. Allah siap. Siap. Hei, apa kabar? Kenalah ini dia. Panjang umur. Pai ditendam. Kabar ada tak? Azizah, Bapak. Bapak Nala siap undangan? Siap, Kak. Oh ini,
Nah, biar Mang Sobari nak bagikannya. Aku siap, insya Allah. Makasih, Mang. Payu, ngubah kuda ya gitu. Ayo, payu, ngubah. Oh iya, aku ke belakang kuda ya. Oh, payu, payu, payu. Payu, payu. Ini undangan apa? Kamu itu mau nikah sama siapa? Jawab! Apa kabar nih? Ya jawab dong, aku tanya. Ada apa ini? Baca kuda. Diza. Kamu mau nikah sama Fernando? Riza, ya ampun, maafin aku ya. Maafin aku. Jadi sebenarnya aku yang nak melamar Haryana. Karena aku masih cinta sama Edna. Aku ingin menepati janjiku, janji nunggu kata Betaro. Olah nang tu itu lan dia. Belum kata dituntungi. Nyalalah sambungan nanya kata Betaro. Ya. Yeah.